misalnya untuk anak perempuan, dia mengikuti pola kerja ibunya atau perempuan dewasa yang ada di situ atau neneknya, di mana dia membantu pekerjaan di dapur, membersihkan rumah, mencuci air. Jadi pekerjaan-pekerjaan domestik itu langsung disosialisasikan menjadi beban dan tanggung jawab anak perempuan. Nah, anak-anak kita kembalikan untuk bagaimana anak-anak kembali bermain-main, anak-anak mengekspresikan dirinya, anak-anak bergembira, anak-anak bisa membebaskan dirinya dari beban kehidupan sehari-hari. Kemudian sampai pada proses bagaimana anak-anak bisa menyenangi apa yang dia kerjakan, dan anak-anak bisa juga menguasai media. Nah, media yang paling mudah dikuasai oleh anak-anak adalah media menggaris. Media garis, nah garis itu bisa diungkapkan dalam bentuk gambar. Ini tanggal 19 dimulai hari kampanye. Mengapa? Ini lambang Partai PDI, lambang Partai Bulan Bintang, ini Partai PAN. Ayo.